Ucumars, terjadi keributan pada syuting kita kali ini. Berhubung prediksi kita ini salah sama si korban. Akhirnya kita ganti jadi ngerjain si pelapor yang notabene adalah pacarnya korban. Awalnya si Ale ini mau ngerjain ceweknya yang bernama Natalie. Penasaran pokoknya kayak gimana? Let's go, ayo nonton sampai habis ya. Halo? Ya? Natalie? Iya, ini siapa? Enggak, aku Robby, gue Robby. Siapa? Ya lo gak kenal gue temennya Ale. Kenapa dia? Sebelumnya lo tahu gak kalau Ale itu udah pacaran sama orang lain? Enggak. Lo kenal Cesia kan? Kenal. Lo tahu Ale masih pacaran sama Cesia? Enggak tahu deh. Enggak sih, Ale cerita, banyak cerita juga soal lo. Lu beneran posesif? Hah? Ya Ale bilang sih katanya lo posesif banget orangnya, sering ngecekin handphone, sering ngecekin dia di mana, lagi ngapain, sama siapa. Beda lah sama Cesia. Kenapa sih lo posesif gitu, ngerasa kurang cantik ya dibanding Cesia? Cesia cantik kok. Nah, itu lo tahu. Iya, ya lo tahu nggak apa? Nggak apa-apa, gue nanya aja. Lo lagi tidur ya? Enggak. Kok lo kayak malas-malasan gitu sih? Kayak nggak semangat? Makan. Sebenarnya lo gimana sih? Gimana apanya? Nggak tahu mau apa lagi. Skenarionya agak kita rubah sedikit nih. Tim Upsala berembuk karena kayaknya si cewek ini kan susah nih. Gimana kalau kita kerjain cowoknya? Nah. Coba. Sekarang kita kasih balik kasih. Oke, kasusnya itu adalah Vincent, Vincent itu nanti bakal telepon ke Ale. Ceritanya yang tadi orang ngomelin lu itu mengenai si Robby. Jadi lu curhat ke temen cowok lu. Namanya Andrew. Namanya Andrew, nama temen lu. Kalau ditanya kenal Andrew, kenal. Jadi kalau lu... Ya, gak ngomong deh. Gak ngomong. Halo? Dude. Ale? Dude. Ini Ale? Dude. Bro? Gue Andrew, temennya Natalie. Bro, lo ada apaan bro? Si Natalie curhat-curhat sama gue soal katanya lo masih dekat sama Cesha. Belaga ngomong aja sendiri, enggak. Oke, sip. Semoga rencana berhasil ya. Hah? Gak apa-apa, gue nanya aja. Agak gimana dong? Oh, si Natalie kok yang bebein gue? Tuh, ya gue gak tau yang Cesha di mana. Kenapa emang? Agak. Lo banget lo. Lo yang Lo datang lo kesini lo. Gue temennya nih, gue temen kelasnya. Gue temen baiknya dia, tanyain dia. Ya terus? Udah punya cewek cakep, masih aja lo sama cewek-cewek lain. Cakep aja cewek, maksudnya apaan sih? Siap sih? Sok kecakepan lo. Sok kecakepan lo ya kali ya, sok kecakepan. Kenapa emang? Mentang-mentang udah kuliah. Terus kenapa ya kok gue udah kuliah? Lo jadi cowok tuh udah beruntung dapet Natalie. Ya emang beruntung, terus kenapa? Beruntung sama lo. Siapa sih? Gue Andrew, gue udah lama naksir Natalie, asal lo tau aja. Apa? Nek, lo ngapain mati-matiin telepon gue? Lo kali mati telepon gue. Takut lo.
gue gak bertakut sama lo. Tentang udah kuliah lo belagu lo. Gue udah kuliah belagu. Lo masih SMA belagu gimana lo? Udah kuliah jelek lagi. Wah, lo masih bawa fisik. Pun gue masih SMA, gue gak takut sama lo. Kalau lo udah nyakitin Natali, berarti lo udah nyakitin hati gue. Oh gitu. Siapa lo, ha? Lo siapanya Natali, ha? Lo tuh gak bisa ngebagian Natali. Udahlah, lo tinggalin aja Natali. Ngapain sih lo? Masih sama Natali, lo pacaran juga sama Cesia. Kayak kegantengan aja. Gue tahu kok kisah kasus-kasus lo yang dulu-dulu. Lo pacaran sama Cesia, pacaran sama siapa. Dia cerita sama gue, curhat. Gitu, Nek. Gue juga sering jalan sama dia kok. Oh, lo sering jalan sama dia? Dia kelihatan bahagia kok kalau jalan sama gue. Kenapa kalau sama lo kelihatannya menderita? Atas lo maksa ya? Ini jaga omongan lo ya, gue ada sabar ya, bang. Lo siapa sih? Andrew siapa nama lo, ha? Andrew anak 34, lo cari gue ke SMA 34. Kalau lo masih berani. Lo cari di Facebook ya, lo cari di Facebooknya Natali. ID gue di FB Andrew 34. Alay lo. Alay lo yang udah kuliah masih alay. Si Natali tuh kalau bebein gue setiap malam enggak. Namanya juga bukan nama gua, pasti dibebein. Wah, lu keluar lu di mana sih rumah lu? Rumah lu di mana? Gua samperin aja rumah lu sekalian. Rumah gua perwakilan nih, jam datengin aja di sana ya. Jangan ketemuan di rumah lu, ketemuan di tengah kalau mau. Tengah mana? Terus ngapain ngerebutin Natali gitu? Enggak lah, lu, Natali juga gak bakal milih lu. kalau Natali. Natali udah tahu kok, dia bebein gue, dia udah kecewa sama lo. Dia bilang lo jadian sama Cesa, sama apa sekalian. Udah lo ngapain sih? Lo cuman ngarepin Natali cuman takut doang sama lo gara-gara lo udah kuliah. Dia juga masih suka yang seumuran kok sama anak SMA. Lo aja pedofil. Tau dari mana lo? Lo sembarangan ngomong gila ya. Emang siapa? Tau dari mana? Lo siapa? Gue sahabat baiknya Natali. Oh, sahabat baiknya Natali. Oh, sahabat teteman lo, ah. Teteman. Denger ya, lu gak usah ketawa-ketawa kayak gitu ya. Lu siapa sih? Udah lo ribut aja sama gue, gak usah tanya-tanya siapa. Udah ayo ribut di mana? Lu mau ribut di mana? Tinggal sebut, gue samperin lo, ah. Lu di mana sekarang lo? Apa sih namanya nih? Ah, lo katanya udah kuliah, di mana aja enggak tahu di mana. Gue di chat cafe, datangin di blok. Lo tau gak sih kalau Natali tuh udah begah sama lo, udah pengen putus sama lo, udah gak betah. Bang, sini aja lo cowok bukan? Cowok bukan lo ya? Cowok gue, ketemuan deh, lo dimana sekarang? Lo dimana? Gue bilang gue di chat cafe, ngerti gak lo? Di blok M. Oke, gue samperin ke sana. Lo ada Natali gak di situ? Kagak ada, tau dia kemana. Udah sama Natali aja sekalian kalau mau ketemuannya. Enggak, ngapain? Ya, takut. Ya udah gue samperin. Aliuddin. Lo nama lo Aliuddin kan? Aliuddin biji mata lu. Pacaran Natali Sarah. Natali Sarah biji mata lu. Wah, lo salah lo. Kan, lo biji alam lo. Lo jadi gue. Lek, gimana sih, Lek? Lek, sini, Lek. Sarah? Dia ini kerjain kenapa gua? Lihat tuh, tetep aja lempeng. Kayak gini mau dikerjain, lu udah paling benar dikerjain. Nama lu adalah tadi Aliuddin, ya kan? Pacarnya Natali Sarah. Bener gak? Enggak. Kalau gitu salah, ya. Kalian berdua resmi jadi pasangan. Ups!